Masih bersama berita perdana. Proses vaksinasi pekebun kecil Rista dalam kalangan masyarakat orang asli dipermudah. Mereka kini boleh menerima suntikan melalui kaedah pandu lalu. Dan hari ini, seramai 150 orang asli dari kampung orang asli Panco di Jempol, Negeri Sembilan menerima dos kedua suntikan vaksin COVID-19. Laporan wartawan Nora Shikin Harun. Menurut pengerusi RISDA, Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif, kaedah pandu lalu dapat mengurangkan kesesakan orang ramai pada satu-satu masa bagi urusan vaksinasi, sekaligus dapat mengurangkan risiko penularan COVID-19. Pandu lalu ini sangat berkesan untuk kawasan yang berada di outreach program, orang pendalaman, kebun kecil dan sebagainya. Dan ianya juga sesuai jika dapat dilaksanakan terus seperti mana sebelum ini kita laksanakan di kawasan PBB, Pejabat Daerah Jempol, yang mana kita dah buat 3 hari. Dalam 3 hari ini, dalam 1 jam 50 orang kita boleh selesaikan, dalam tempoh 1 jam 50 orang tanpa perlu masuk ke dalam dewan. Maknanya drive through ini di luar saja. Jadi apa kebaikan drive through ini, nombor satunya pantas tuntas dan juga dalam keadaan masa yang singkat. Yang keduanya, tidak perlu terasa-asak. RISDA akan meneruskan proses vaksinasi untuk pekebun kecil di seluruh kawasan, terutamanya di pedalaman, khusus untuk masyarakat orang asli. Sehingga kini, seramai 29,689 orang pekebun kecil telah mendaftar dan menerima vaksin sejak program vaksinasi dilaksana. Di Negeri Sembilan, seramai 41,263 pekebun kecil telah dibantu dari segi pendaftaran dan menerima vaksin. 326 daripadanya pekebun kecil orang asli. Terima kasih kepada pihak RISDA. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak RISDA sebab RISDA banyak memudahkan dan banyak membantu masyarakat dan pekebun kecil, masyarakat orang asli terutama dekat Kampung Panco dan juga keseluruhan lah. Dari segi ini yang terbaiklah. Hari ini dia guna pakai untuk vaksin pandu, dia cakap. Pandu bila lalu dengan kenderaan tu, dia vaksin je, lepas tu terus keluar. Ini memang sangat memudahkan. Tak payah kita nak berkumpul-kumpul ramai. Tengok sekarang tak sampai pukul berapa dah selesai. Baguslah semua. Dia panggil tu ke baguslah. Bagi pihak saya lah, bagus. Dah bagi orang Panco, Jakua, Jempol, okey juga dia panggil saya. Jadi saya harap anak buah tu datang. Yang nak dicepatkan bulan 8 ni kata. Saya pun nak ucapkan terima kasih pada RISDA, pada OA, Jakua, Jempol ni. Masyarakat orang asli kini lebih terbuka untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 setelah mendapat penerangan yang jelas tentang kebaikan vaksin itu sendiri. Mereka dengan rela hati membawa kenderaan sendiri untuk mendapatkan suntikan vaksin agar jumlah sasaran mencapai imuniti kelompok dapat dicapai dengan lebih cepat. Nurashkin Harun, Berita RTM.